Sahabat Kece, debut pasangan ganda campuran baru Indonesia Hafiz Faisal dan Melati Daiva Oktavianti berakhir dengan positif setelah menang pada babak pertama Indonesia International Challenge 2022. Hafiz Faisal dan Melati Daiva Oktavianti mengalahkan wakil Taiwan Chen Chengyu dan Xie Yuying pada babak 32 besar Indonesia International Challenge 2022. Bertanding di Platinum Arena Malang, Jawa Timur pada Rabu 12 Oktober, dua pemain jebolan pelatnas PBSI itu menang dengan skor telak 21-8-21-11. Indonesia International Challenge 2022 menjadi turnamen pertama bagi Hafiz Melati sebagai pasangan. Hafiz menjadi pasangan sementara Melati Daiva lainnya setelah tandem regulernya Praven Jordan mengalami cedera pinggang. Tampil pada laga perdana, Hafiz Melati mengaku tak banyak menemukan kesulitan. Walau bernaung di klub berbeda, Hafiz di Jaya Raya dan Melati di Jarum, pengalaman berlatih bersama memudahkan proses adaptasi keduanya. Kami main normal saja, cuma dari lawan banyak mati sendiri. Jadi kami poinnya gampang, kesulitannya paling angin saja, kata Hafiz, dilansir dari pbjarum.org. Kami sudah sering latihan bareng dulu, jadi paling tinggal komunikasi di lapangan saja, ujar Hafiz menambahkan. Pada babak 16 besar Indonesia International Challenge 2022, Hafiz Melati akan berhadapan dengan pasangan gado-gado Malaysia Indonesia, Tan Ming Kang dan Serena Kani. Serena Kani pernah bermain bersama Hafiz Faisal pada tahun ini. Kami akan jaga kondisi dan kami mencoba main normal dulu saja, kata Melati. Untuk strategi, karena kami belum pernah ketemu lawannya, jadi kita lihat saja kondisi di lapangannya seperti apa. Kami mau step by step saja, nggak mau mikir terlalu jauh. Karena semua orang pasti ingin menjadi juara, ujar Melati. Hafiz Melati direncanakan bertanding dua kali, yakni pada Indonesia International Challenge dan Indonesia Master Super 100. Indonesia Master Super 100 akan berlangsung pekan depan, 19-23 Oktober 2022 di lokasi yang sama.